Halo guys, balik lagi di channel saya guys. Kali ini kita akan bikin jamu untuk mapati guys. Ya, untuk stamina guys. Oke, gimana? Kita udah siapin guys. Bumbu-bumbu sederhana kita pakai bumbu-bumbu dapur aja guys. Kita pakai kunyit bubuk. Aku ya. Jadi kita mau beli kunyit murni, cuma kita parutannya nggak ada. Kita beli yang praktis aja guys. Dua, kita siapin madu rasa ya guys. Madu rasa yang original ya. Yang tiga, jahe wangi guys. Lebih bagus pakai jahe parut guys yang asli. Cuman kita nggak ada parutannya, kita beli yang sakti saya. Yang empat, kita siapin tepung guys. Ini biar gampang kalau misalnya kita bentuk-bentuk, nanti kita kasih tepung sedikit aja guys. Kiranya udah bisa dibulatin, nggak usah banyak-banyak tepungnya. Langsung aja kita ke pembuatan racikan yuk. Dan buat menonton video ini, klik tombol subscribe nya oke, dan share ke teman-teman kalian oke. Kita langsung mulai. Oke okay guys, kita langsung aja bikin racikan buat kesayangan kita guys. Kita masukin bumbu-bumbunya dulu guys. Kita masukin kunyit desa aku guys. Pokoknya ini cuma untuk lebih praktis sih guys. Lebih praktis, cuman ya bagusan, ya bagusan asli. Dan nanti kita parut. Kita kedua kita masukin jahe wangi ya guys. Tiga, kita masukin madu rasa. Langkah ketiganya kita masukin air secukupnya guys. Kita masukin air secukupnya, kita aduk dulu, baru kita masukin madu rasanya. Oke okay? Aduk-aduk dulu guys, biar rata guys. Sekarang
airannya udah merata, baru kita masukin, kita tambahin tepung guys biar bisa gampang dibulatin. Kita buka tepungnya, oke. Sebenarnya sih ini enggak ada takaran guys, cuman agar biar gampang dibulatin nanti. Kita masukin dikit-dikit aja. Sekiranya sih 2 sendok lah, 2 sendok makan. Oke guys, kita aduk guys. Kita tambahin lagi tadi tepungnya dan lagi sekian sedikit guys. Rata, rata, rata. Kita siapin ampan. Oke guys, kita pakai plastik untuk tadaan buat kita bulatin, kita taruh sini, oke. Nanti baru kita jemur kalau udah kita bulatin. Yang lainnya kita kasih ini. Kita lengket. Kasih dikit-dikit. Tambahin lagi guys, masih agak susah dibulatin guys. Tambahin aja biar lebih gampang, lebih mudah dibikin pil guys. Get a deal.
Oke guys, ini udah selesai kita buat bulatin, tinggal kita jemur aja guys. Oke, ya seperti inilah hasilnya guys. Tinggal kita jemur, nanti kita keringkan dan kita masukkan robot guys. Oke guys, ini sampai di sini video kita ya. Jangan lupa tombol subscribe guys dan komen di bawah guys. Guys, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dan sampai habis ya. Semoga video ini bermanfaat guys untuk kalian guys. Oke, thank you.